Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudera. Nah, kali ini kita akan mereview karakter terbaru di game Captain Tsubasa Dream Team, yaitu Rivaul dan Roberto ya. Dan di sini aku akan menggunakan tim Brazil ya. Tim Brazil cuy. Oke, di sini full Brazil dari part 1 sampai part 2 ya, bahkan sampai SS. Dan untuk buff-nya ya, buff bonnya itu 79,5%. Mantap ya. Mantap. Untuk mungkin ya bakal dapat buff-nya ini bakal banyak banget sih. Mulai dari PP, terus di sini juga dapat buff dari Casa Grande 2%. Terus dapat bon lagi dari Roberto 2% start up, dan yang terakhir dari ya full buff ya, buff. Cuman aku nggak ada sih Brazil lagi ya. Mungkin ada karakter Brazil yang bisa ngebuff lagi, mungkin kayak Naturalizer, tapi aku nggak punya Naturalizer lagi. Kalau dari Brazil mentok sih, mentok bro ya. Mungkin ini kayak Roberto Carlos, Marcos Almeida. Aduh, aku belum nge-up ya. Ada juga yang lain mungkin ya. Salinas ya. Ya aku nggak punya Salinas buat menaikkan buff gitu ya. Jadi kayaknya mungkin ada beberapa yang miss kali ya untuk karakter-karakter yang buff itu cuy. Kalau bisa sih ngeri banget cuy. Bisa. Kayaknya Almeida lagi di revamp deh, Almeida ya. Almeida. Belum tak naik. Coba kita cek ya, kalau dia misalnya ngasih buff boleh lah, kalau enggak usah dah, daripada terlalu maksa dan terlalu barbar. Waduh, coba kita lihat siapa nih Almeida nih. Oh, Catalonia player. Aduh, Catalonia. Oh ya, enggak usah dah ya, enggak usah ya. Dah gini aja ya, tim full Brazil dari Anif ketujuh aja ya. Aduh, kepencet. Jadi Almeida dan mungkin Roberto Carlos dan lain-lainnya nggak perlu ya. Jadi kita fokus dengan yang ada aja. Oke. Okay? Oke, okay, kita langsung aja coba masuk ke ranked. Semoga aja maksimum ya, maksimum mainnya. Let's go. Wih, tim Jepang kah? Kayaknya tim Jepang deh. Oke. Okay. Wih, tim Jepang cuy. Menarik, 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 menarik kuy, menarik kuy. Kita lihat ya. Kita lihat. Kenapa? Dia duluan, oke. Okay. Oke, be langsung main tabrak Alberto ya. Wih, Alberto sekarang udah 120k loh. Wah, cuman bisa tackle. Yo, let's go. Alberto nih, bro. Asem, maksudnya gimana dah? Rasanya tackle biasa aja, cuy. On, kacau kali. Tapi dari Alberto yang sebelumnya yang cuman 100.000 sekarang udah 120k cuy. Naiknya memang jadi banyak. Harusnya kiperku kiper Brazil ya, Salinas ya, biar makin mantap lagi. Woi. Sekarang untuk Casa Grande ya, udah naik parah cuy. Wah gila, Casa Grande dengan buff 85% dari segitu cuy. Perubahan yang sangat drastis sih. Jadi lebih berguna boy. Coba kita kasih Leo. Wih, Leo sekarang statnya kayak begini cuy. Ini tanpa buff dari gini ya. Bisa one two enggak sih, bisa passing cuy. Passing ke Schneider aja. Wes. Alright.
Ayo, ayo, ah, boy, PP 100, hampir 140k, cik. Kita wanto aja, cik, let's go. Belo bro, 140k, bercanda. Brazilian Silver Duo, boy, ganteng banget, cuy. Kasih rival nggak sih? Nice, rival sekarang. Buset. Eh, ini rival tanpa buff dari ranked ya. Nggak wajar. Coba dribble, cuy. Oh, nice. Woi, cecet. Woi, mantap sekali, cuy. Boleh juga, bro. Oh ya, ini belum tak setting ya. Bro, statnya bro turun jadi 168k gara-gara ininya udah habis ya. Inspire-nya. Tendangan encok. Wah. Aku nggak punya nature aja ya, jadi tendangannya tendangan biasa aja, tendangan encok. Dia 95% buff-nya, cuy. Wush, 63%. Gelo. Ore no shinpai yori shouri da. Oke, kita coba Roberto ya. Roberto belum main sih. Oke, Roberto mode defense. Ini dengan buff ranked loh. Ya, DC. Ya udah, kita main lagi ya. Iya, asli dia sampai DC, cuy. Panik, cuy. Tapi pertahanannya Roberto cukup kecil ya dengan buff dari ranked 30%. Masa dia cuma dapat 130k, berarti defensifnya 120-an sih. Kecil juga sih defensifnya. Kita coba lagi ya, sambil aku setting dulu untuk tendangan encoknya si rival, cuy. Oh, tim Jerman. Tim Jerman. Menarik, kuy. Wah, tim Jerman bawa Roberto sama waduh. Oke, kita juga lihat statnya musuh ya, tanpa gini ya, dia tanpa buff Jerman sih tuh. Oke. Roberto nih bertahan nih, Roberto nih. Kayaknya dia passing deh. Kita intercept aja tuh. Dribble. Nice try, jago. Wah, yolo. Wih, santanya pertahanannya masih tetap busuk ya. Kita jangan kasih dia passing pokoknya. No passing, no papa ya. Karena dia mau dribble berkali-kali juga nggak masalah. Apa sih, kasih dia dribble. Penting dia nggak langsung bypass ya ke Schneider. Mantep, boy. Dunia agak susah sih untuk menghentikannya. Double tackle ya, double tackle aja dah. Ya soalnya kayaknya kita nggak bakal bisa nahan dia, cuy. Wih, langsung nge-shoot. Buset dah. Niat amat, bro. Waduh, kayaknya kipernya harus ganti Salinas deh. Iya sih. Memang harus ganti Salinas, cuy. Wih, 64% meninggal, cuy. Lah, gimana dah Gino ini dah? Serem banget, cuy, Ginonya, cuy. Kocak, kocak. Gino, Gino. Oke, PP offensive, let's go. Wih, lengkap skillnya dia. Waduh, ini gimana cara melewatinya ya? Dribble aja lah. Nice. Set, set, set. Oke. Waduh, double match up. Oke, full power kita coba ya melewati duo ini, cuy. Apa kita ngepas aja ke Berto ya? Coba kita passing nih. Kita passing nih. Oh, pengen lihat sih untuk Santananya. Buh. Lewat, boy. Lewat, boy, dua-duanya, cuy. High ball, wah, akhirnya 100
Wah, GG. 100 hampir 140k, cuy. Ini buff-nya 87 ya. Let's go. Wih, Rembo lagi ini udah pasti mah. Wih, sakit banget dong Santana sekarang ya. Shooting-nya 140k, cuy. Wow. Wow, 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 wow. Ini sih GG banget sih Santana cuy sekarang. Ini udah pasti nggak bisa nahan, mah. Mau ngapain 140k, cuy. Wah, tuh lihat tuh jadi 71% chance goal-nya ya. GG. Santana, Santana. GG, boy. Nyangka sih sehebat itu Santana, boy. Ya, kita belum lihat stat Roberto aja sih ya. Tapi cuma bisa intercept, enggak apa-apa. Ayo Santana, come on. Ih, enggak bisa nahan lo sih ya lemah. Waduh. Waduh. Oke. Ada Radunga dengan Alberto Hernandez ya. Kamu tackle kamu. Pertahanannya Alberto cuy lawan Eropa cuy. Tackle. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Wih, nge-shot lagi lo. Maksudnya gimana dah? Waduh, kacau banget sih. Kok dia nge-shot terus ya? 64% wih, kalau mental parah sih cuy. Oh nice. Dia punya tim bagus tapi mainnya kayak begitu cuy. Aneh banget loh. Nice. So, bisa skill kah? Bisa skill cuy. Alright, Roberto offensive-nya lebih kecil ya daripada si itu ya. Ah, dribble aja lah. Dribble aja, boy. Ikse, dia masih full or juga, cuy. Shred. Wah, mantap banget banget, cuy. Oke. Okay. Masih ya, stat-nya segitu. Ini ada buff juga soalnya dia. Sini aja, let's go, Roberto passing. Dang. High ball, aduh low ball dong. Weh, low ball bisa nggak nih 149k ya? Coba ya low ball ya, coba ya. Wow, tornado arrow, SSS itu dah. Wah kecil ya, kecil cuy, udah setinggi itu padahal. Wah, wuh, wah gila, jago banget Santana bro, jago banget. Ih, kita menang loh lawan tim Eropa dengan perfect tim seperti itu. Gak nyangka bro ya, gak nyangka cuy, di carry Santana ya lo, bener-bener carry the game Santana. Ini kayaknya ganti Alberto aja deh. Enggak usah, dari Radunga aja. Nanti kan Radunga bakal narik Alberto kan. Ini PP ganti Leo. Oke. Let's go. Di sini Schneider enggak ngapa-ngapain ya. Nongkrong aja. Nongkrong santai, nongkrong santai. Asik lo, cuy. Oke. Musuhnya enggak DC ya, alhamdulillah. Leo, let's go offensive Leo. Mungkin kalian ada yang kangen dengan offensive-nya Leo. 134 kak. Tadi aku dribble ya, berarti kita sekarang pasif. Tolsan. Nah kan, soalnya tadi aku dribble cuy, dia bakal itu di tackle. Ih, double match up lagi. Nih kalau kita dribble terus lewat nggak ya? Coba ya, dribble, dribble. Wah kalah cuy, nggak kuat ya dribblenya. Apalagi lawan dua Jerman ini. Menarik cuy, menarik cuy. Weh, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu,
teknik seperti itu sangatlah kotor. Siapa nih? Oh, Kalsko ya. Eh, lewat loh cuy. Wah sial, kok gitu aku nggak passing cuy. Aku nggak tahu dia auto intercept. Wah gini amat ya kalau nggak apal karakternya. Ah, mama offset. Kocak emang. Dia bisa main gak sih? Oke, ini aja lah. Snyder kick. Fire pass ke PP. Snyder pass coy. Oke, PP, let's go PP, kamu bisa ngapain? Ripple. Waduh, wantu ya. Langsung aja kali ya wantu cuy. Ya langsung wantu aja bro, langsung. Wah, full power. Wah, iya toh gitu dribble ya tadi. Dribble dulu baru wantu. Boros tapi. Sek. Oh, mamam nih casa grande ya untuk offensive dan defensifnya. Tackle. Tuh bisa nggak nih Roberto nih 130k loh. Bisa nggak? Masuk. Dapat. Lo ampun, cupu banget loh pertahanannya Roberto cuy. Masa 69 lewat? Aneh sih. Oke, ngapain kamu ya tackle? Radunga, harusnya bisa sih Radunga intercept, harusnya ya. Harusnya bisa cuy, weh Radunga, weh tangkap weh. Nice, gitu dong Radungu. Aduh, passing ke siapa? Eh, lewat cuy. Oke banget cuy. Asem memang ya. Ini tukang blocking-blocking ini sialan juga cuy. Passing ke Roberto aja lah. Ya ampun, jago banget interceptnya. Ayo dayo. Waduh. Sial, sial. Ayo loh. Roberto shoot. Wah, penutupan. Shit, shit. Wah ya, kepret. Nice. Agak miring dikit sih. Agak miring dikit cuy. Kita lihat apakah dia bisa ngegul. Woi, kritikal loh, hoki banget sih orang ini. Wah, shootnya emang agak cups ya. Nice try lah, GG. Shootnya emang kurang cuy. Kayaknya lebih mengerikan shootnya Rivaul deh. Rivaul tadi sampai 17.000. Nice try itu. Wah, GG ya adik dari Santana. Jadi bener-bener di sini tuh Santana kena boosting parah sih. 140k kalau misalnya dapat dari passing Roberto ataupun Leo. Jadi dia itu jadi bener-bener broken ya Santana ya. Sayangnya dia nggak jaminan high ball. Coba high ball terus harusnya jadi makin OP. Oke, jadi gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.